الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين مؤمنين ينضم ليكم، masih lagi di dalam Kitabul Iman Sahih Al-Bukhari, Babud Din Yusr, bab agama itu mudah. Wa qawlun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahabbud Din Ilallah Al-Hanbiyyatus Samha. Bab agama itu mudah, dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekasih-kasih agama di sisi Allah ialah Al-Hanifiyatus Samha. Hadis yang disebut oleh Imam Bukhari ini, kita lihat tidak disebut oleh Bukhari tentang sanad. Hadis-hadis ini adalah merupakan sebahagian daripada hadis-hadis yang mana berada di dalam Sahih Al-Bukhari, yang Bukhari jadikan tajuk-tajuk kepada bab-bab yang telah diletakkan oleh beliau bagi hadis berikutnya yang mempunyai sanad yang lengkap. Hadis yang seperti ini dinamakan dengan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq, yaitu Al-Bukhari mendatangkannya tanpa mendatangkan sanad, sedangkan adalah menjadi tuntutan untuk Al-Bukhari mendatangkan sanadnya. Maka apabila Al-Bukhari tidak mendatangkan sanadnya, maka hendaklah kita ketahui ia tidak termasuk dalam hadis sahih Bukhari. Hadis-hadis yang tersenarai yang dimaksudkan dengan hadis-hadis sahih di dalam Bukhari ini, walaupun kebanyakan hadis-hadis mu'allaq ini sahih, cuma dari bilangan dia tidak termasuk kerana Bukhari jadikan saja. Hadis yang kita baca, sekasih-kasih agama di sisi Allah yang Bukhari jadikan dia sebagai tajuk, Al-Hanifiyyatus Samhah ini diriwayatkan oleh Bukhari juga di dalam Al-Adabul Mufrad, di mana di sana Bukhari mendatangkan dengan sanad yang lengkap, dan hadis ini adalah sabit daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hanifiyah bermaksud agama Ibrahim, yaitu agama yang cenderung, Hanifiyah ini cenderung kepada kebenaran, meninggalkan kesesatan, yang pergi menuju kepada yang benar. Samhah bermaksud pemaaf. Islam ini sifatnya pemaaf. Dan kita tahu bahawasanya di antara tujuan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping hidayah dan berbagai lagi, baginda juga berperanan mengurangkan bebanan-bebanan yang ada, yang diambil daripada agama-agama yang sebelum, daripada agama lain sebelum daripada ini, seperti mana denda yang telah Allah jadikan kepada Bani Israel, di mana sebahagian mereka, Bani Israel ini banyak peraturan-peraturan, sebahagian daripada peraturan itu sangat membebankan. Datang Islam, Islam ringankan. Dalam masalah taubat umpamanya, orang Bani Israel bila menderhakai Allah Subhanahu wa taala sembah anak lembu, menderhakai Musa, Allah kata faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu. Tetapi datang dalam Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsur ini tak ada. Siapa yang bersalah dia bertaubat. Tuntutannya adalah penyesalan dan menghentikan maksiat yang dilakukan. Tidak ada penyiksaan diri
seperti agama karut, sesat dan bodoh yang kita lihat, yang melakukan berjalan di atas api, buat wil-wil, semuanya jauh dari fitrah agama yang tampak. Allah Subhanahu wa taala berikan Islam yang mudah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ada di kalangan manusia ini dia suka agama bagi jadi payah. Dan dia suka tafsirkan agama sehingga dia kelihatan payah. Mereka ini pertama golongan yang zuhad, golongan kuat ibadat, lalu dia nak letakkan cara ibadatnya kepada orang lain. Sebahagian mereka adalah golongan agama yang mana mereka suka membentuk wajah agama dalam bentuk yang susah. Saya kadang-kadang apabila baca tentang sejarah kebangkitan golongan modernism dan liberalism di barat dalam masa zaman Enlightenment dan seumpamanya yang mula mengkritik agama Kristian, di antara slogan yang mereka bangkitkan, mereka menyatakan agama adalah merupakan penipuan golongan elit atasan kepada manusia bawahan, yang mana agama itu akan lenyap dengan kemodenan. Perkara ini ditimbulkan oleh gerakan pembaharuan orang-orang Kristian yang mula bangkit menentang gereja di atas bebanan-bebanan yang gereja letakkan terhadap agama Kristian, sehingga manusia menjadi payah, bermusuh dengan fakta saintifik dan seumpamanya, sehingga mencetuskan revolusi industri atau dikenali dengan revolusi Perancis, sehingga mereka menumpaskan kuasa gereja dan mereka menjadikan pemusatan kuasa adalah milik golongan politik, dan agama hanya kekal berada di gereja semata-mata dan tidak boleh dilakukan campur tangan agama dalam urusan kehidupan manusia. Di atas anggapan itu, saya katakan, kalau sekiranya Islam yang tulen tidak diberikan, lalu agama yang ada pada Islam yang benar ini adanya campur tangan golongan elit agama dan meletakkan berbagai bebanan susahan kepada orang ramai, sehingga semua benda batal, itu tak boleh, ini tak boleh, sedangkan syarak tak menyebutnya, maka ia kembali akan menjadi hakikat kenyataan apa yang disebut oleh golongan pembaharuan modernism dan liberalism barat yang menyatakan agama ialah penipuan golongan elit atasan kepada manusia bawahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang akan kita bacakan ini tentang bagaimana agama mesti dimudahkan. Haddatsana Abdul Salam ibnu Mutahhir qala haddatsana Amr ibn Ali an Ma'n ibn Muhammad al-Ghifari an Sa'id ibn Abi Sa'id ibn al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. daripada Abdul Salam ibn Mutahhir, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, iaitu orang Basrah Al-Basri, daripada Umar bin Ali. Umar bin Ali antara rawi yang terkenal melakukan tadlis. Tadlis ni satu benda yang dianggap tidak baik dalam ilmu hadis, iaitu apabila meriwayatkan hadis menyembunyikan nama rawi lalu sebut rawi yang berikutnya di atas beberapa tujuan. Tadlis ini besar perbincangannya dalam ilmu hadis. Saya nak bagikan ringkas untuk tuan-tuan faham. Secara kesimpulannya itu, tuan-tuan dengar satu maklumat daripada satu sumber.
Sumber itu kawan, tuan-tuan. Kulunya maklumat itu dia ambil daripada seorang lagi kawan dia. Orang itu tuan-tuan pun kenal dan orang ramai pun kenal. Bila tuan-tuan nak cerita satu maklumat itu, tuan-tuan sebut, tuan-tuan ambil daripada A, A ambil daripada B. Tuan-tuan kata, B telah menceritakan dengan tuan-tuan menghapuskan A yang merupakan sumber asal. Yang A itu mengambil daripada B. Kita ambil daripada Ahmad. Ahmad ambil daripada Muhammad. Kita tak sebut nama Ahmad, kita sebut Muhammad je. Kata Muhammad ataupun daripada Muhammad, maka nama Ahmad itu kita sembunyikan. Biasanya sembunyikan nama ni ada beberapa tujuan. Kadang-kadang tujuannya dia nak ringkaskan. Memang ada tabiat ada ringkaskan. Tapi ada sebahagian mereka bertujuan. Kerana orang mungkin kurang percaya dengan Ahmad, kalau disebut nama Ahmad, terus dia langkau sebut nama Muhammad, supaya maklumat yang diberikan itu lebih dipercayai. Namun ia memberi kesan yang buruk jika dia hadis. Kemungkinan Ahmad ini dhaif, lalu terus disebut nama Muhammad, maka orang sangka hadis itu kuat. Sedangkan adanya rawi yang disembunyikan, maklumat yang diambil itu dianggap lemah. Dan perbuatan itu dinamakan tadlis. Dan tadlis ini menghampiri pembohongan. Dan para ulama mula menghukum orang-orang yang suka tadlis. Tuan-tuan, sebab itu kita kata kepada Qasim Ahmad, belajar ilmu hadis bagi habis. Awak tak faham. Dia punya disiplin dia. Bukan semudah yang awak sangka. Mereka telah meneliti semua persoalan. Dia tadliskan. Dia ambil daripada A. Tapi A ambil daripada B. Dia sembunyikan nama A. Supaya maklumatnya lebih dipercayai. Kalau itu dilakukan, dia mempunyai niat buruk terhadap hadis. Kadang-kadang dia lakukan kerana guru dia itu, mungkin guru dia itu orang ada kata boleh percaya, ada kata tak boleh percaya. Jadi dia buang. Kadang-kadang dia lakukan kerana dia memang nak pantaskan, dia nak ringkaskan. Maka para ulama hadis melihat, kalau dia menyebut haddatsani atau haddatsana, akhbarani atau akhbarana, telah menceritakan kepada aku si A, sedangkan yang cerita pada dia pada B, maka dia dianggap pendusta, dia dibuang sama sekali. Tapi kalau dia kata daripada B, dengan dia tak kata B cerita kat dia, dia tak dusta. Dia panggil an-an. Me-an-an kata yang tuan-tuan kata. An-an-an. An itu berbeza dengan haddatsana. Ini saya sebut kepada yang tak dapat tangkap apa, kita bagi untuk student sikit. Dia punya modal. An-an. Kalau dia an-an itu dia an-kan. An itu daripada. Tapi berbeza an dengan haddatsani, telah mencerita pada aku. Telah menceritakan pada kami. Itu direct. An ini boleh jadi direct, boleh jadi tidak direct. Jika kita tengok rawi ini, Umar bin Ali, dia kata an daripada. Sedangkan kalau orang itu rawi besar, dipercayai tak pernah buat tadlis, an dia tak ada masalah. Tapi dia kalau ada kes tadlis, an dia dianggap masalah. Namun Al-Imam Bukhari mengambil hadisnya setelah melihat di dalam riwayat yang lain, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Dharqutni, bahwasanya dia telah menyambung riwayatnya ini dengan menyebut, yaitu Ali bin Muhammad ini, Umar bin Ali ini telah menyebut haddatsana pada tempat yang lain. Dan Umar bin Ali itu bukan kaki bohong. Bukan kaki bohong. Maka hadis ini sahih. An Ma'd bin Muhammad Al-Ghifari dari An Abi Sa'id, An Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makhduri daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yusaddar hadzal din ahadun illa ghalabahu
tidak ada orang yang menyusah-nyusah mendalam-dalamkan benda yang tak perlu didalamkan, merumit-rumitkan agama ini, melainkan akhirnya dia yang akan tewas, dia yang akan kalah, dia yang akan menjadi bermasalah. Fasaddidu, tujulah yang tepat, maksudnya bersederhanalah. Waqaribu, hampirlah, kan? Manusia tak boleh buat yang paling sempurna, tapi buat yang hampir kepada sempurna, kata Nabi. Wa absyiru, bagi khabar gembira pada orang, jangan bagi orang takut dengan agama. Dia dengar je kali pertama kuliah Islam, takut dia kata, oh kalau aku ikut Islam, pakai tak ada nikmat dunia lah aku. Jangan dia. Wa absyiru, bagi dia rasa, di mana saja keadaan dia, dia orang kaya, dia orang miskin, dia ahli sini, dia apa, dia dengar Islam, dia masih rasa mampu untuk kemampuannya dimanfaatkan lagi. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh kepakaran dia. Sebab itu tak ada Omar yang hebat itu tetap hebat masa jahiliah. Masuk Islam pun hebat dan garang orangnya. Tetapi digunakan dengan cara yang betul. Dan kita akan bahaskan hal ini dengan lebih detail dan insyaAllah. Wa'adshiru. Nabi tawakaribu sebelum itu. Beri menuju ke arah yang sempurna. Nabi tak kata buat mesti yang paling sempurna. No, no, no. Tak mungkin ada manusia boleh sempurna. Al-Khulafa Ar-Rashidun adalah manusia yang paling baik dalam pentadbiran mereka. Selepas daripada mereka ada khalifah-khalifah yang lain. Sebahagian, bahkan kesemua mereka tidak akan sebaik Umar bin Khattab. Tidak akan sebaik Abu Bakar bin Abi Quhafah, Abu Bakar Siddiq. Dan tidak akan baik macam Uthman dan Ali. Namun, jika pemerintah itu menghampiri titik baik, kita sudah menyukainya. Dan memuji. Kita kata kita nak pemerintah zaman ini mesti macam Umar bin Khattab. Ini igawan. Tapi waqaribu, hampirlah. Buat hampir-hampir. Tuju kepada yang dekat. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati war rawha, minta tolong. Gunakanlah waktu ketika waktu awal pagi untuk ibadat. Ini waktu yang susah. Warrawha, selepas gelincirnya matahari. Wasyai'in minal daljah, dan sedikit minal duljah, dan sedikit pada waktu malam. Yang gunakan tiga waktu yang penting ini untuk ibadat. Hadirin mukminin sekalian, saya akan cuba membahaskan hadis ini dengan merujuk kepada beberapa persoalan. Pertama, Baginda sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita jadikan agama ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang pertama, agama ini mudah. Dan kita tak boleh jadikan agama ini payah. Dan Al-Quran menerangkan hakikat ini begitu banyak. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahu daripada kamu senang, Allah tak mahu daripada kamu susah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Ma yuridullahu yaj'ala 'alaykum min harajin, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa taala bukan bermaksud untuk menjadikan kamu susah, tetapi dia hendak membersihkan kamu dalam masalah suci dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa benda yang kita nak kena bagi mudah? Kita katakan dalam dua perkara mesti dimudahkan. Pertama, mestilah kita mudahkan bentuk penyampaian agama itu sendiri. Yang kedua, mesti kita mudahkan perbahasan, mesti kita mudahkan inti kandungan agama itu sendiri, seperti mana yang telah dimudahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang mesti, yang pertama itu kita mahu supaya agama ini cara perbahasannya
Cara perbincangannya mesti perbincangan yang sesuai dengan akal dan fikiran orang yang hidup pada zaman tersebut. Kita hidup di zaman moden. Orang Malaysia sekarang, bahasa Melayu pun tak berapa elok. Bercampur-campur bahasanya dengan bahasa Inggeris. Pening Dewan Bahasa memikirkan krisis bahasa. Mari kita baca kitab Had 100 tahun lepas. Arafian berkatalah Syekh pada yang demikian itu, maka hendaklah kita. Tak sampai lagi tajuk. Budak-budak muda pening. Maka kita teruk dah pun dah sekarang. Kuliah pun dah tak nak dengar. Orang mengaji masjid kita pun tak nak. Lebih ramai bilangan tiang daripada orang. Yang tinggal pun pakcik yang dah tua-tua dan pencin. Pencin belaka dah dia pun. Dia duduk sandar dia pun dengar. Hanya memenuhi waktu maghrib dan isyak. Sambil bersandar dia di dinding. Pejam mata dia. Dan dia pun kadang-kadang sekadar untuk mengenang nostalgia lama, bahasa lama dahulu. Tak memberi faedah. Mesti persembahkan Islam kepada dia dalam bahasa yang pantas, yang dipahami oleh dia. Tak nak lagi cerita kadar, kadar yang lama. Pebihak pembahasannya juga. Pada bab ini menceritakan zakat unta, tak ada unta di Malaysia. Cerita bab lain. Kadar-kadar dirham, dinar dan seumpamanya. Kita tak pakai dirham, kita tak pakai dinar. Semua istilah-istilah ini mesti digunakan. Dengan istilah yang mana lebih dekat. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Cakap kepada manusia dengan kadar akal mereka. Supaya akalnya tangkap. Dan orang sekarang antara benda. Oleh kerana zaman sekarang ialah zaman manusia sentiasa minta dan menuntut alasan bagi setiap perkara. Maka hendaklah golongan agama itu sendiri mempunyai pendidikan ataupun kepahaman yang agak boleh diterima untuk bercakap untuk generasi moden ini. Tuan, dulu memang semua orang tak petikaikan apa benda pun. Kita kata awak mesti buat macam ni. Apa saya kena buat? Orang dulu tak tanya. Eh, jangan cakap orang tua-tua, jangan dibantah. Istilah tu tak dapat diterima zaman sekarang. Dia mesti tanya kenapa. Datang bulan buat haram, buat bubur Asyura. Dia nak kena tanya kenapa buat. Kita orang kata, oh, kerana Nabi Nuh buat. Bila dia buat? Siapa tengok dia buat? Dia syekh ke dia Nabi? Orang petikaikan, orang tanya balik. Semua benda ditanya. Dan sebab itu saya selalu sebut berulang-ulang kali. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak yang nak pergi hantar ke sekolah agama, hantarlah yang paling bijak. Jangan hantar ini semua dah tak boleh hari ini. Saya hantar dia. Maka nanti kita akan keluarkan produk ustaz-ustaz yang kurang bijak. Dan produk inilah yang banyak di pasaran. Dan dia tak tahu apa yang berlaku dalam dunia ni. Lalu dia menyampaikan Islam untuk dia syok sendiri seorang-seorang. Dan ini kena dielakkan. Maka hal ini antara perkara yang mesti dibuat di dalam urusan tafsir ini ialah mestilah mengemukakan hikmah-hikmah hukum kepada generasi muda. Mengapa Islam begini? Mengapa Rasul begini? Persoalan dia akan tanya, kenapa Islam suruh begini? Jika perkara itu ada hikmah, kita berikan. Sekalipun ibadah, tapi jangan hikmah yang malah, jangan mengarut-ngarut. Kenapa solat subuh mesti 2 rakaat? Nah, jangan pergi tanya yang sufi. Oh, dia kata 2 rakaat memandangkan mata 2 biji, lubang hidung 2 biji, telinga 2. Pasal dia mengarut. Jawab kepada dia saja. Bukan, ada pembilangan-bilangan rakaat salat. Ialah perintah Allah dalam soal ibadah. Dan ibadah ini Tuhan ingin melihat kepatuhan hamba. Kepatuhan tunduk kepadanya
Yang Maha Esa tunduk kepadanya kebesarannya dan tunduk juga dengan cara yang dia kendaki. Maka cara itu banyak, bagai-bagai. Tetapi dia letakkan ini dua, ini empat. Cara-cara itu menjadi ibadah. Kerana cara-cara itu menunjukkan bahawa kesetiaan kita bukan saja untuk tunduk, kesetiaan kita untuk setuju dengan cara tunduk kepadanya. Walaupun ulama dahulu kata tidak ada ta'lil dalam ibadah. Benar. Memang tidak ada illah dalam ibadah. Tetapi hikmahnya secara umum ada. Ada beberapa perkara lagi yang kita kena cerita kepada dia. Perubahan di sudut perubatan, di seumpamanya. Sebab itu kita tidak tak setuju. Baginda sallallahu alaihi wasallam semalam saya sebut dalam Aisyah, riwayat Aisyah. Aisyah ni pakar dalam perubatan. Orang tanya Aisyah kenapa kau pakar dalam perubatan? Aisyah memberitahu bahawasanya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayatnya banyak wufudul Arab yang datang. Dan wufudul Arab ni perwakilan-perwakilan Arab masa baginda sakit mencadangkan berbagai jenis ubat dan Aisyah yang membantu ubat. Maka dia tahu bagaimana ubat. Maka banyaklah ilmu perubatan dalam pemikiran Aisyah ataupun di dalam dada Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan Nabi sendiri mengambil cadangan perubatan daripada orang lain. Maka sebab itu para ulama menganggap ini semua adalah benda-benda yang jibiliyah. Nabi ambil. Orang kata baik ubat ni Nabi ambil. Nabi tak kata oh, ini tak payah kau cadang. Ini wahyu dalam Islam tak ada. Mari kita bagi tahu tuan-tuan untuk generasi muda, sihat wal afiat. Antara sunnah Rasulullah, hendaklah kita semua berjalan dengan memakai tongkat. Ada ni bawa tongkat. Tongkat sunnah dia kata. Muda-muda lagi datang dakwah bawa tongkat. Pergi tempat kita kata entah muda bawa tongkat, dia tu sunnah. Kau bayangkan kalau sunnah Nabi tu tongkat, semua para sahabat ikut penuh di masjid tempat parking tongkat. Demikian juga pada hal-hal yang lain. Naik khutbah apakah perlu tongkat ataupun tidak. Hal-hal yang seperti ini hendaklah kita faham. Apa yang menjadi pilihan bagi kita. Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebab walaupun dia begitu kuat berpegangan hadis, dia tidak menganggap bahawa makan dengan tangan dan garpu merupakan sunnah yang mesti diikuti. Itu terpulang pada jenis makanan. Itu bukan satu tuntutan. Taklah mesti makan dengan tangan. Jangan guna garpu. Tak. Makan mie pun dengan garpu. Dengan tangan. Makan bubur pun dengan tangan. Tak. Ini kesemua adalah benda jibiliyah di bangun. Yang mana baginda datang, baginda menyesuaikan diri dengan suasana kaum. Dengan suasana kaum. Adapun soal ibadah, ya. Cuma kita apabila, sebab itu apabila kita tak faham sudut-sudut ini, Islam yang dipersembahkan itu kelihatannya katun. Dan saya kata, banyak lah tulang-tulang. Maka apabila orang Melayu cakap tentang perubatan Islam yang tergambar dalam kepalanya, jampi. Ah, InsyaAllah saya akan ajar tuan-tuan perubatan Islam. Maka jampi. Bukan semuanya perubatan Islam. Selagi mana Rasulullah menerima semua jenis perubatan itu. Dan ia ini Islam. Selagi mana tujuannya untuk membaiki diri. Untuk membaikkan diri. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Cuma kita kena tahu, ada benda ni, Allah Ta'ala haramkan ni, dia haramkan ni, ada hikmah ni. Cuma kita kena elak daripada melampaui batas dalam meletakkan illah. Illah ni kenapa Tuhan haramkan? Kenapa Tuhan haramkan zina? Kerana zina itu haram, ia mencemarkan maruah. Dan merosakkan manusia ni. Maka tak ada peraturan dalam pergaulan. Nanti kita kata haramnya zina kerana ia boleh menyebabkan bercampurnya nasab keturunan. Itu sebabnya. Kita kata bukan itu sebabnya 100%. Jika tidak, orang yang pakan pil daripada tidak mengandung, orang yang hamil boleh berzina. Kenapa haramnya khinzir? Kita kata Allah haramkan. Kerana dia mencipta sebahagian binatang dan makanan, dan dia menguji hambanya agar tak boleh makan sebahagiannya, tanda patuh kepadanya. Banyak kita buat. Dalam tentera ada peraturan yang orang tak boleh buat. Tanda nak tengok patuh dan setia. Baju tidak pernah menentukan menang ataupun kalah dalam medan peperangan. Tapi dia letakkan baju tertentu. Sebagai tanda bahawasanya kepatuhan kepada peraturan umum. Bukan kerana di dalam khinzir itu ada cacing itu, cacing ini. Bukan kerana itu diharamkan. Kalau kerana itu diharamkan, suatu hari nanti apabila cacing itu boleh dihapuskan, maka khinzir bertukar menjadi halal. Tak, bukan itu ilah.
Itu hikmah, itu senarai kebaikan. Ya. Tapi bukan itu punca pengharaman. Namun yang saya nak tegaskan di sini adalah usaha-usaha kita. Dalam hal ini hendaklah berusaha agar kita diberikan Islam ini dapat dipahami oleh generasi muda. Yang berikutnya ialah kita kena perkenalkan Islam ini dalam bentuknya yang syumul, yang komprehensif, yang merangkumi semua benda. Jangan perkenalkan dia dalam bentuk juz'i, dia tak cantik. Dalam bentuk yang berpecah-pecah. Haramkan zina, kita tegaskan habis-habisan, dalam masa yang sama kita tidak buka pintu seluas-luasnya untuk perkahwinan halal. Maka tak cantik Islam. Maka dia rasa susah nak melunaskan fitrah lelaki dan wanita. Perlu. Kalau zina dia haram, kan betul. Tiba-tiba nak kahwin, ulama tidak menegaskan dan memerangi unsur mahar yang begitu tinggi dan urusan perkahwinan yang begitu susah. Maka tak cantik dia, kerana dia terpisah-pisah. Cakap tentang wajib bayar zakat, cantik. Semua bahas, zakat tahun ini berjaya dikutip 12 juta. Tapi cara pembahagiannya tak cantik. Tak sampai matlamatnya. Akhirnya artis juga yang pergi hantar bantuan. Tak boleh. Mesti Islam dalam bentuk yang sempurna. Kemudian mestilah mengurangkan. Daripada membahaskan satu masalah berlebih-lebihan. Saya nak sebut. Yang saya sebut pada tuan-tuan pada beberapa siri yang pasal itu. Di mana Dr. Yusuf Qarabawi menyebut. Pada suatu bulan Ramadan, kami menghadiri kuliah tentang berhubung dengan wudu dan berhubung dengan air. Sebulan Ramadan hanya kuliah berhubung dengan bersuci saja. Sehingga kan aku sebut pada kawan-kawanku, kata, kita ni 30 malam dah tak keluar lagi daripada bilik air ni. Ha? 30 malam dah, kata. Maka membahaskan satu benda yang susah. Saya menyebut, sehingga membaca sebahagian yang disebut oleh beliau. Dia kata, وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنَ الْبَدِيَّةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَلَّمُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ بِمُشَاهَدَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَصَلَاتَهُ مَرَّاتٍ مَعْدُودَةٍ وَقَدْ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَقَدْ وَجَّهُوا بِبَعْضِ الْإِرْشَادَاتِ وَالتَّوْجِيهَاتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى قَوْمِهِ وَقَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ لِيَعْلَمَ لِيَعْلَمَ قَوْمُهُ مَا تَعَلَّمَهُ. Kata dia, sesungguhnya satu orang badui datang daripada padang pasir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang dia belajar wudu, dia belajar solat dengan tengok wudu Nabi dan tengok solat Nabi. Semayanglah kamu seperti mana yang kamu lihat aku solat. Mungkin Nabi memberikan beberapa panduan kepadanya. Dan kemudian dia balik kepada kaumnya dan dia mampu untuk menjadikan kaum dia semuanya dapat solat macam solat Nabi. Amma an yadhkura ba'dul fuqaha matalan bid'a 'asharata syartan li sihhati takbiratul ihram yajib an yahfazaha man yurid sihhata salati fa hadha lam yajib bil kitab wal sunnah wa la qama 'alaihi ta'limus salafus salih. Adapun apa yang disebut oleh sebahagian fuqaha katanya tentang syarat, berbelah-belah syarat takbir untuk ihram, belah-belah syarat. Ini 17 syarat pada menyatakan takbir untuk ihram, tuan-tuan baca kitab jauh. Kata dia, ini semua tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah dan tak pernah diajar oleh salafus salih. Dengar nak semayang, bukan nak semayang, nak takbir je 17 syarat kena hafal. Menyusah-nyusahkan. Kajar Allahu Akbar, sedar. Itu pun nak kena sebulan tak habis. Sebab tu masuk Islam, 2 tahun tak dapat sembahyang lagi. Baru setakat rukuk pun, dah setahun dah. Mari susu solat Nabi, kita nak buat. Setengah hari. Tak payah setengah hari, 2 jam ni. Dengan sedikit ulasan, selesai. Tuan-tuan beli buku tentang solat Nabi, dia baca sekejap. Inilah yang menyebabkan dalam masa yang lama akhirnya agama menjadi sesuatu yang kelihatannya menakutkan dan orang ambil macam tak apalah, tua-tua nantilah agama. Pasal dia rasa susah.
dan kita telah menerima bahang, dan sekarang akhirnya barulah kita berfikir. Sekarang adanya kebangkitan Islam, nak balik semula pada agama pun akhirnya masih lagi kesan lama tu. Lebih duka cita golongan profesional, belajar tinggi-tinggi, pandai-pandai, belajar sains, belajar apa, bila datang pada agama dia jumut balik. Dia pula yang macam beku otak dia. Sedangkan Islam telah buka pemikiran orang Arab yang beku menjadi manusia yang terbuka dan membawa risalahnya kepada sekalian alam. Sebab itu salah satu sebab pantasnya agama ini berkembang ialah kerana salah satu cirinya agama ini tidak memusuhi budaya setempat yang tak bercanggah dengannya, dan kemudian ia membawa konsep Islam itu mudah dan ia boleh diamalkan oleh sesiapa saja. Orang India tak perlu buang kurta untuk mengikut Islam. Melayu tak perlu buang sampin dan songkok untuk mengikut Islam. Orang Inggeris tidak perlu buang tie dan coat untuk mengikut Islam. Ia perlu berakidah dengan akidah Islam, beribadah dengan ibadah Nabi SAW. Tapi bila Islam itu dibudayakan dengan budaya Melayu, orang Cina takut ingin menganut Islam. Maka syarat masuk Islam selain daripada masuk Jawi, mestilah pakai kain plekat Melayu. Maka ini menakutkan semua pihak. Hadirin mukminin sekalian, tafsirul fiqh, dan insyaAllah kita akan bahas yang berikutnya ialah memudahkan inti kandungan fiqh itu sendiri. Memudahkan inti kandungan Islam itu sendiri. Apa yang mesti kita mudahkan dalam inti kandungan Islam? Bukan kita mudahkan, dia memang asal mudah. Antara benda yang kita kena tahu, latar belakang manusia ini tak sama. Dan baginda Nabi SAW meraihkan perbezaan latar belakang. Sebab itu apabila orang Badawi datang, dia tanya soalan yang walaupun kelihatannya mengarut, baginda Nabi jawab. Tapi kalau sahabat tanya, baginda Nabi marah. Tak sama untuk kita urus dengan ahli masjid yang ada masa 24 jam duduk di sekitar masjid, dah kencin pun, dengan orang yang aktif dengan aktiviti masyarakat untuk dia buat ibadah sunat yang sama. Sebab itu Nabi SAW bila Badui datang bertanya, tanya apa yang Allah wajibkan, Nabi sebut pada dia salat 5 waktu. Dia kata, aku ingin salat 5 waktu saja dan tak mau buat yang lain. Adakah aku masuk Islam? Ya, kata Nabi. Adakah aku masuk syurga? Ya, kata Nabi. Sehingga setelah dia pergi, Nabi kata, dakhalal jannata in sadaq. Dia masuk syurga jika dia benar. Nabi tak kata, oh jangan. Kau mesti ada tahajud. Kau mesti ada duha. Ya, siapa nak buat, dia buat. Nama pun sunnah. Dan syurga juga bertengkak-tengkak dia. Dan manusia masuk ke syurga bukan melalui satu pintu. Ada orang masuk melalui pintu sedekah. Kena banyak sedekahnya sekalipun kurang solat sunatnya. Ada orang tak banyak duit, banyak puasa, dia masuk pintu. Ada orang masuk Islam, masuk syurga kena sikapnya mempertahankan agama. Yang berani, barangkali ibadatnya kurang, tapi agama jangan dicabar dia. Dan setiap orang ada kemampuannya sendiri. Maka kita jangan nak jadikan manusia ini satu beratan saja. Maka tak ada dalam Islam satu jamaah nak disamakan jubah dan serbannya. Melainkan jamaah itu tak faham tentang maksud agama. Kalau dia selaraskan, dia tak faham. Allah. Hadirin mukminin sekalian. Maka agama ataupun Nabi SAW meraihkan setiap orang dengan latar belakang yang dimilikinya. Ada orang bagi, sebab itu apabila datang setiap berbagai-bagai orang kadang-kadang datang dengan soalan yang sama, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan yang sama dengan jawapan yang berbeza-beza berdasarkan keperluan seseorang. Sebab itu ataupun berdasarkan latar belakang seseorang. Dalam hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila satu orang pemuda bertanya Nabi, "Uqabbilu imra'ati wa ana sha'im?" Aku cium isteri aku sedangkan aku puasa. Nabi kata, lah, tak. Bila datang orang tua, dia tanya soalan yang sama. Nabi kata, nah, iya, cium lah.
Fa akhadanna yanzuru ba'dhum ila ba'd, menjadikan orang tengok antara satu sama lain. Hai, yang tadi kata boleh, ini kata tak ada boleh, ini kata tidak. Ya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi tahu bagi kata inna syaikha yamliku irama. Ha? Orang tua ini mampu menguasai kemaluannya. Ha? Maksudnya dia nak, Nabi tahu orang ni muda ni, dia ni kalau dan cium lain perkara jadinya. Dia lajak kan. Baginda raikan latar belakang. Kadang-kadang baginda raikan harta dalam perkara, sebab itu kita dengar dalam hadis di mana apabila orang Habsyah buat pertunjukan di dalam masjid, permainan pedang ataupun permainan pertunjukan, dia main persembahan di dalam masjid, dia tarian pedang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Saidina Umar, dia satu orang tegas, barangkali ini bernyanyi ini main-main ini bukan kena dengan jiwa Umar, dia tak boleh dengan jiwa dia. Dia ambil batu, dia nak baling mengarut main-main di masjid. Kata Nabi, da'hum ya Umar, biar mereka wahai Umar. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, dia antara penuntun kepada persembahan itu. Dia menyorok di belakang, menyembunyikan diri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun persembahan Habsyah. Hadis yang sahih itu Bukhari. Kata Aisyah, umur dia itu faqdiru qadra al-fatatil hadithatil sin al-harithati 'ala Allah. Umur aku itu ketika itu kamu kena andaikan lebih kurang umur satu orang budak muda perempuan yang mana begitu minatlah dengan nyanyian ataupun dengan permainan. Kata Aisyah, dia sendiri masih muda, dia minat tengok orang main. Sebab itu tak boleh lah setelah kita kuat Islam mana ajak pergi tengok permainan budak-budak. Tak ada main-main kita dalam Islam. Tak ada. Ya, sekarang tak boleh kau nak melancong-melancong. Aku kuat Islam sekarang. Tak ada Islam. Bahkan Nabi SAW apabila tengok Aisyah radhiyallahu anha menguruskan atau menyertai majlis perkahwinan Ansar, Nabi menyatakan, ya Aisyah, makana ma'ahum lah. Wahai Aisyah, tak ada permainan apa-apa yang main dalam perkahwinan. Fa innal ansar yu'jibuhumul lah. Sesungguhnya orang Ansar sukakan permainan, yakni persembahan. Dia gembira, dia boleh tengok, dia sorak, dia suka. Tapi kita biar, tak ada. Ada orang kadang-kadang, saya tak boleh main-main. Kau tak boleh, kau tak boleh. Bukan jiwa kau. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, yang sahihkan oleh Syu'aib Ar-Ra'ud, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya Aisyah, hal ghanaitum 'alayha, dan tengok orang kahwin, wahai Aisyah, tidakkah kamu menyanyi untuknya? Katanya, la aw la tughannu 'alayha, kalau sangat baik kamu tak menyanyi untuknya. Kata Nabi, inna hadzal hayy min al-ansar yuhibbuna al-ghina', sesungguhnya kawasan ini, orang Ansar kawasan ini, mereka ni sukakan nyanyian. Sebab itu bila ada kenduri, ada apa, ada orang nyanyi. Apa, selaginya batasan tidak ada perkataan yang keji. Tidak ada perkataan yang menyuruh kepada yang haram. Tidak semesti menyanyi itu mesti pakai kopiah. Tak semesti. Untuk melambangkan dia kumpulan nasyid, tak semesti. Kadang-kadang kopiah dengan bulu-bulu ayam di atas kepala, tak semesti. Ya. Tak mesti lah. Apa saja lagu yang dia nyanyikan yang tak ada menyuruh kepada keburukan dan maksiat. Kadang-kadang dia memuji alam. Kadang-kadang dia memuji satu kejadian. Kesemuanya itu sekalipun diiringi dengan muzik. Perkara ini khilaf di kalangan ulama. Selagi tidak menyuruh kepada akhlak yang buruk, maka ini tidak menyanggahi nafsu syar'. Maka kita mari muda-muda datang kuliah, balik. Kita haramkan totally kepada anak kita sebarang nyanyian. Maka itu tak betul. Maka dia kata, susahlah ayah saya sekarang kuat Islam, pening dia. Kita tak nak dengar itu. Tapi yang betul kita menapis lagu-lagu. Ini boleh, ini tak boleh. Yang ini okey perkataan, ini tak okey. Yang ini baik maknanya, ini tidak baik. Walaupun mungkin nyanyian itu daripada orang Inggeris yang tidak beragama Islam. Tak ada masalah. Syair-syair yang dibaca sebahagian besarnya syair jahiliyah. Bukan mereka beragama Islam.
Tetapi apabila makna yang maknanya baik, ia diiktiraf. Apa yang saya maksudkan? Mungkin tuan-tuan kata, oh, saya tak boleh macam ni. Awak tak boleh, awak tak payah. Dia bukan wajibkan. Dan dia tidak sunatkan pun. Cuma fuqaha kata kalau ada, berdasarkan hadis-hadis Nabi dan hadis ini, kalau ada majlis perkahwinan, disunatkan adanya niat. Ataupun apa unsur yang mengembirakan. Tak payahlah panggil Anita Sarawak. Tapi ada unsur yang niat lah. Ada kita panggil sama ada apa-apa kumpulan, peperatasa apa-apa, itu punya hal. Awak panggil dia nyanyi perkara yang umum. Yang mana semua orang boleh share. Tak mesti kena menyebut Islam, mesti menyebut nama Nabi. Tidak disyaratkan. Dengan yang penting syaratnya jangan maknanya menyalahi agama. Itu saja. Jangan khurafah, jangan karut, jangan syirik. Jangan menyeru kepada yang haram. Agama luas. Siapa nak dengar, dia boleh dengar. Siapa tak nak. Bahkan memukul tobel. Atau memukul daf ataupun duf. Dia pukul. Habarah. Macam sebagian orang dahulu bila kahwin dia pukul. Adalah disunatkan. Disunatkan pada waktu-waktu gembira. Kata para fuqaha yang membahaskan hadis ini. Kata mereka disunatkan pada hari perkahwinan. Disunatkan pada hari orang pulang daripada musafir yang jauh. Semua anak gembira. Disunatkan pada hari raya untuk mendengar lagu-lagu yang baik yang boleh menimbulkan perasaan gembira. Karena hari itu hari bergembira. Walaupun sebagian para ulama termasuk Al-Albani dan seumpamanya rahimahumullah ta'ala dengan kita menghormati mereka mengharamkan hal ini, menyatakan yang boleh mestilah budak perempuan yang kecil yang belum balik. Kalau dah balik, oh, tak boleh katanya. Itu pandangan sebagian. Hadis bersifat umum dalam hal ini. Hadirin dan hadirat sekalian, saya bukanlah sebut tentang balik dengan musik, tak. Saya kata tuan-tuan dengan keras dalam perkara yang tak perlu dikeras. Jika tidak, tak ada alternatif untuk golongan muda. Mesti ada alternatifnya. Menuju kepada yang lebih salah. Membaiki keadaan. Bukan semua kita kata haram, haram, haram dan haram. Haram dan ganti. Tidak Allah haramkan zina melainkan digantikan dengan perkahwinan. Tidak diharamkan arak melainkan digantikan dengan berbagai-bagai minuman yang halal. Tidak diharamkan menenung nasib melainkan digantikan dengan salatul istikharah. Maka anda mengharamkan sesuatu tanpa gantiannya. Maka Islam itu tidak boleh menjadi alternatif kepada masyarakat modern. Hendaklah mempersembahkan Islam yang hidup. Dinun hayy, agama yang hidup. Ini antara perkara yang mesti diberi perhatian dalam urusan tafsir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amray illa akhadha bi aysarihima ma lam yakun isman." Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi tak diberi pilih dua perkara melainkan baginda pilih yang paling mudah selagi mana ia tidak berdosa. Sehingga kan apabila baginda mendengar cerita ada tu imam yang baca panjang sampai anak makmum di belakang merungut susah, baginda menyebut ayyuhan nas anna minkum inna minkum munafirin fa ayyukum ma qalla bin nas fayujis fa inna fihi mul kabir wad da'if wa zal hal fa inna fihi al kabira wad da'ifa wa zal hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, di kalangan kamu ada yang menyebabkan orang lari daripada agama. Sesiapa yang jadi imam, maka hendaklah dia mudah ringkaskan. Kerana di belakangnya ada orang tua. Fa inna fihim al-kabira wad-da'ifa. Ada orang tua, ada orang da'if, wa zal hajah, dan ada orang yang ada hajah tertentu. Ini tu utama masjid yang tepi lebuh raya. Ini masalah. Dia tahu pagi Jumaat, kampung dia memang selalu baca surah sajadah. Dia tahu semua makmum ni berhenti dengan bas. Bas nanti roda 3 minit nak jalan. Dia bantai dua-dua surah tu. Tak khusyuk hamba Allah ni. Potong dia imam. Kadang-kadang orang tolak nak jadi imam di lebuh raya. Masa itulah nak tunjuk kepakaran dia di kampung dia.
Ini yang bawa orang boleh tahu aku tu imam. Saya orang belakang tu semua tak tahu dia apa. Dia baca surah yang berkutut panjang. Dia tak faham dia belakang tu macam-macam orang tunggu. Ada yang pas nak jalan, ada apa. Orang musafir. Kata Nabi, inna minkum munafirin. Di kalangan kamu ada orang yang nak bagi orang lari pada agama. Bila kes ini dibawa kepada Nabi, kerana ada sahabat yang apabila Mu'az bila jadi imam, dia panjangkan sehingga sahabat tu potong solat dia. Dia kata Rasul Mu'az kata munafik. Innaka munafik, engkau munafik. Marah dia, tak jadi kerja. Dia kata dia munafik, tak jadi kerja dapat hal dia. Jumpa Nabi. Dia kata Mu'az dulu munafik. Pasal Nabi panggil Mu'az. Mu'az kata dia potong aku putih imam. Dia kata wahai Rasulullah, aku satu orang semayang tak ada panjang. Sebab aku lepas semayang aku nak pergi ambil taman. Aku suka datang sejak kerja aku awal. Mu'az baca panjang. Nabi kata afatanun antanya Mu'az. Mu'az untuk nak jadikan orang lari pada agama. Ya akhi, Rasulullah muda. Kita kadang-kadang yang itu ditekankan nol. Tapi solat kifiat, solat secara Nabi tak ditekankan pula. Bagaimana solat itu mesti ikut cara Nabi takbirnya? Itu lebih mustahak. Melainkan solat di sunat seperti tarawih atau qiyam Ramadan, maka orang tidak tahu semua orang peruntukkan masa, maka dibaca panjang. Tapi tidaklah terlalu pendek. Nabi pun solat-solat fajar bacaannya agak panjang juga berdasarkan kepada keadaan makmum di belakangnya. Juga demikian solat Isyak. Tak bolehlah tengok masjid tu tiap-tiap pagi duha je. Itu pun tak jalan ke. Mestilah diluaskan. Namun hendaklah dijaga keadaan ini. Waktu solat kadang-kadang berbeza. Sekarang ni dia lewat. Hampir 6:30 baru solat. Sedangkan kita tahu orang 6:45 bergerak ke tempat kerja. Imam mesti tahu. Mesti ada sensitif dia kepada persekitaran dia. Terutama kawasan-kawasan yang kita tahu kebanyakan anak makmum datang pun berseluar baju semua tight, dia memang nak pergi kerja. Maka tu imam pun baca. Apatah lagi dengan satu kepercayaan orang Melayu, lepas solat mesti baca doa dengan imam. Lagi tu imam tak bangkit, tak baca doa tak boleh. Dia kata kalau bangkit pun nafik, tak ada. Rasulullah lepas solat dia pusing menghadap makmum. Kadang-kadang baginda bangun terus. Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyebut hal ini. Sehingga banyak Syafi'i menyebut tidak suka zikir kuat selepas daripada solat. Dan setiap orang ajaknya lain berbeza-beza. Kadang-kadang baginda bangun terus. Kadang-kadang baginda tunggu sekejap baginda zikir. Dan boleh bagi makmum untuk pergi dahulu sebelum imam ataupun bangun sama imam. Tak pernah pun ada mesti makmum berwirid dan berzikir sama dengan imam. Tak ada. Tengah orang dia percaya orang kena zikir dengan imam nak bangkit tak boleh. Bang. Dan ini semua mesti dibetulkan kefahaman-kefahaman. Di antara perkara yang menyusahkan dalam fikir ialah sikap setengah orang yang terlalu takut dengan mazhab sehingga dia rasa tak boleh keluar daripada mazhabnya walaupun ternyata mazhabnya itu kurang tepat dalam sebagian bab dan sudah menyebabkan manusia jadi susah dan payah. Nanti saya akan sebut contoh. Saya ingin sebut sikit lagi apa yang disebut oleh Qaradawi tentang mazhab. Maksudnya mazhab ini kata dia walam yujibullahu wa rasuluhu ittiba'a madhhabin mu'ayyanin min al-madhahibil a'immah innama awjaba ittiba'a al-kitab was-sunnah wa hadhihi al-madhahib innama nasha'at ba'da al-iktamal ad-din wa inqata'a al-wahy fil qarn ath-thani aw ath-thalith lil hijrah fala yatasawwar an ya'ti ad-din bi'ijab ittiba'iha wa hiya lam tunsha' ba'd. Maksudnya adapun Allah Ta'ala dan Rasul tidak pernah mewajibkan mengikut mazhab daripada mazhab-mazhab imam yang empat, kata Qaradawi, Yusuf Qaradawi. Kerana hanya yang diwajibkan itu adalah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan mazhab-mazhab ini telah muncul, mazhab-mazhab ini muncul setelah agama telah sempurna.
dan wahyu telah terputus, yaitu pada kurun yang kedua dan kurun yang ketiga. Tidak terbayang oleh kita, agama mewajibkan mengikut mazhab, sedangkan semasa wahyu turun, mazhab belum lagi ada. Ini kata Dr. Yusuf Qaradawi. Kita bukan menolak mazhab dan mengkaji mazhab, tak. Namun satu orang untuk terikat mati dengan mazhab, tak dapat dipahami oleh kita. Jadi kita tak boleh, kalau dah syafi'i itu syafi'i juga. Tak ada. Kita ini bukan gores dan menang. Lahir-lahir, mak bapak kita gores dari kita, lalu ditulis anak awak bermazhab syafi'i. Tak ada. Mazhab itu dihormati, tetapi untuk mewajibkan satu orang dalam semua perkara tak boleh keluar mazhab, tak dapat diterima. Yang dia tak boleh keluar, tidak boleh keluar daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga kan di kalangan ulama Syafi'i, saya buat contoh. Masalah air. Dalam mazhab Syafi'i, air mesti dua kolam. Kalau kurang daripada dua kolam, masuk najis, walaupun tak berubah warna dan rasanya, dan baunya, maka air itu tidak dianggap suci. Kalau sekiranya lebih pada dua kolam dan ke atas, baru suci. Sedangkan mazhab lain, seperti itu mazhab Malik, kata air ni selagi tak berubah warna, dua kolam ataupun kurang dua kolam, maka tidak menjadi masalah. Yang penting dia jangan berubah. Maka kalau dia duduk satu baldi pun, jatuh, tak cicak masuk, air tak berubah, tak berubah rasa, tak berubah warna, pada mazhab Malik tak menjadi masalah. Demikianlah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia merupakan orang dalam mazhab Syafi'i. Kata Al-Ghazali, "Kuntu awaddu an yakuna madhhabu fil niyah ka madhhab Malik." Aku suka kalaulah mazhab Syafi'i ini dalam masalah air sama seperti mazhab Malik. Kemudian beliau memberikan 17 dalil yang menunjukkan mazhab Malik lebih benar dalam masalah ini. Dan kita pun kadang-kadang, terutama masa tak ada air, fekah susah, bayar dah tak ada, terpotong, tinggal satu baldi. Ustaz kata kalau dah ambil air macam tu, air tu jatuh balik, tak boleh guna dah lama tu. Air pun ada satu baldi, semayang lima waktu, berapa air satu hari. Nak kena berapa baldi, yang nak minum pun banyak ni. Sempit dalam masalah air mustakmal. Kau ambil saja air dalam baldi itu, dia turun ke bawah, air itu masih boleh digunakan. Selagi tidak berubah warna, rasa dan bau. Setengah pengajian pondok menganggap air yang ada, air pipe tak boleh digunakan wudu. Kena campur dengan klorin. Lagi sempit. Itu belum lagi cerita yang menyatakan Tok Imam batal. Kalau pakai mikrofon yang sangkut ni, kalau cicak ataupun burung berak dah bumbu. Fekah. Ataupun belum cerita lagi kalau budak sentuh, satu sah batal. Sebab itu semua akademi fantasi yang budak duduk depan, datang masjid budak duduk belakang. Sempit. Fekah yang menyusahkan. Dia hanya memikirkan untuk membatalkan orang. Mari bulan puasa, orang sudah sakit. Pergi dia. Injection batal. Nak pergi umrah, kena cucuk dulu. Untuk kesihatan, dicucuk. Oh, hari ini saya tak puasa, saya pergi cucuk. Apa kaitan cucuk kalau dengan batal? Setengah tu, masukkan jari dalam lubang itu, batal. Semuanya dia kira nak membatal dia. Orang tu fikir nak pergi sah, dia fikir nak pergi batal. Trik yang seperti inilah yang diajar di masjid. Menjadikan agama kadang-kadang sempit dan susah orang nak buat. Maka bermula daripada pagi sampai ke malam, asyik meludah dia, tiga baldi. Tertelan sikit batal, tertelan sikit batal. Masuk serangga dalam telinga. Kita kata ambillah kapas, buang dia. Eh, tak boleh. Masuk batal. Sakit sampai ke malam. Nak tunggu orang azan, baru ketuk. Tak buka puasa, ketuk kepala dulu. Sampah masuk mata, masukkan ubat. Oh, tak boleh. Masuk batal. Ini semua fik-fik yang payah ni. Tak puas. Asalnya sah. Siapa yang ingin batalkan, batalkan dengan dalil yang nyata. Jangan main syok-syok sendiri batal. Kita tanya apa dalil batal? Dalilnya masuk dalam telinga. Apa dalil masuk telinga batal? Itu perbuatan. Apa dalil batal? Apa nasnya? Ia makan, ia minum. Dia terpaksa masukkan. Tuan-tuan lupa bagi puasa. Minum ayak satu jam. Lepas tu, puasa. Puasa.
Sambung continue. Tak ada dia kata, oh, kalau setengah, sejam tak boleh, setengah. Tak ada. Hadirin mu'minin sekalian, kita ingin buang fitnah bagi masyarakat modern Islam. Dan saya bersama dengan semua orang yang menyuruh kepada fiqh yang mudah untuk generasi modern Islam. Bukan kerana ini satu benda baru, kerana itulah yang diseru oleh Nabi SAW. Setelah beberapa ratus tahun, pada suatu ketika zaman Islam mudah, banyak kitab fiqh telah ditulis. Sebagian para fuqaha kelihatannya kurang ada tugas, dengan maaf cakap. Lalu mereka menulis kitab-kitab yang kelihatannya menopok tambah perkara yang susah. Maka tuan-tuan tengoklah. Maka itu, ini adalah bab pada menyatakan syarat-syarat fah takbiratul ihram. Pada yang demikian itu ada 17 syarat. Belum lagi semayang. Nak takbir dia 17 syarat dah. Tak tertakbir dia. Sebab itu yang takbir 3-4 kali, 10 kali. Allah. Dia ingat syarat 1, syarat 2, syarat 3, syarat 4. Wa'al-kabar. Syarat 17. Minta maaf pada orang ini. Itu yang khusus haji sampai 8 bulan. Haji nak buat berapa hari ini. Khusus haji ini patut 3-4 hari saja. Mana lama berbulan-bulan? Bila berbulan-bulan tu susah. Ah, makcik kalau berjalan ni makcik. Kalau mana terpusing sikit, kena undur balik. Kata. Awak. Kena dada macam ni makcik. Sentiasa macam ni. Jangan tunduk. Makcik pun itu jalan. Arah rentuh dia memang terpusing. Nak pergi ke depan pun tak boleh. Kau nak gunung. Orang ramai. Semua lah. Kalau tak boleh tu, tahun depan nanti kena pergi pula lah. Pergi dengan paket saya lah. Itu je. Tak tu semua. Hadirin mu'minin sekalian. Kita minta supaya kita tak mau memudah-mudahkan agama. Tapi kita mau kembali kepada sifat agama yang mudah. Jangan mempermudah-mudahkan agama pula. Tudung tak pakai apa semua. Itu lain. Itu kau mempermudahkan agama. Tapi kembali pada sifat agama yang mudah. Dalam wudu, dalam salat, dalam muamalat ini. Selagi tak ada dalil haram, dia tidak haram. Kalau tuan-tuan nak tanya, ayam hutan. Tuan ayam hutan. Apa dalil halal ayam hutan? Susah. Apa hal, apa dalil halal makan kopok leko? Mana mak? Mana ada Nabi nak sebut sesungguhnya kopok leko halal? Bagi benda makanan dan muamalat selagi tak ada dalil haram, halal. Bagi ibadah selagi tidak ada dalil boleh buat, haram buat. Haram buat. Ibadah bermula dengan al-mana'. Al-aslu fil ibadah al-mana'. Asal dalam ibadah itu dilarang, melainkan setelah adanya dalil. Kalau tidak, menjadi pereka agama. Asal dalam muamalah itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Hadirin mu'minin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Wallahu ta'ala alam. Semoga pada apa hukum makan masakan orang bukan Islam yang diyakini dia memasukkan babi dan diyakini bekal makanan bercampur aduk? Clear, haram. Haram dia makan. Cuma begini tuan-tuan. Kita kira, apabila tuan-tuan yakin benda tu bercampur aduk, haram. Ataupun keyakinan besar, kita pergi ke kedai yang menghidangkan khinzir. Maka keyakinan besar kita bekasnya, masaknya bercampur dengan khinzir. Tak tahu, satu muslim mengelak, haram dia makan. Mengelakkan. Namun jika kita tak tahu bersih ataupun tidak, kita tak tahu. Boleh jadi bersih, boleh jadi tidak bersih. 50-50. Kiranya bersih. Kiranya bersih. Melainkan terbukti dia tidak bersih. Asalnya bersih. Tapi kalau satu orang, oh saya hati-hati lah menanya. Okay, you hati-hati. Itu baik. Good for you. Tapi bukan satu hukuman untuk distandardkan untuk semua orang. Kita pergi rumah satu orang bukan muslim, dia jamu kita perkara yang kita tahu tidak ada unsur haram. Dia bagi kepada kita air dari bekas, kita tahu bekas tawan dia, dia basuh. Dia basuh dengan air, dia basuh dengan sabun. Kita tak nampak kesan minyak apa, kita boleh minum, makan. Minum dengan bekas kenaan air yang dia punya.
Ada orang kata, mesti nanti ada khinzir, kena sapu basuh dengan air tanah. Ini adalah fiqh sebahagian pandangan mazhab Syafi'i. Adapun sebahagian kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab lain juga seperti mana saya sebut selalu, Imam Nawawi tidak menganggap bahawanya khinzir mesti dibasuh dengan air tanah. Cukup dengan dihilangkan kesan-kesannya. Karena hadis itu menyebut idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrah. Apabila anjing menjilat bekas kamu, dibasuh 7 kali ulahunna bitraf yang awalnya dengan tanah. Cuma mazhab Syafi'i dia faham bahawanya kalau anjing pun 7 kali yang pertama dengan tanah, khinzir lebih teruk. Itu satu kepahaman. Dan kitab tidak ada. Maka An-Nawawi sekalipun dia bermadhab Syafi'i, dia tidak menganggap demikian. Kalau tuan-tuan tanya saya dalam hal ini, anjing 17 kali, satu naik tanah. Itu kalau dia jilat, kena air dia. Kalau dia kering, dia masuk, dia lintas dalam masjid ini, dia kering, kita sapu dah. Al-jabun bijab, tahurun bila khilaf, kering dengan kering, bersih tanpa khilaf. Tidak tanpa perbezaan. Adapun khinzir, bekas yang digunakan kita pergi hotel, pergi mungkin ada bekas, dia basuh bekas kenaan. Kita tahu dia basuh, tidak ada kesan. Bila tidak ada kesan khinzir, boleh dimakan. Kalau kita itu pandangan mazhab, itulah pandangan Imam Nawawi, dia mazhab Syafi'i, itulah pandangan ulama-ulama yang lain. Memudahkan, dulu terpaksa mas buat, kena keluarkan dari tanah, kena apa lagi, dia terpulang dia nak buat, mempraktikkan mazhab Syafi'i. Tetapi saya rasakan itu menyusahkan. Sedangkan kalau dalil ada, tak apa. Susah pun tak apa. Kalau dalil ada, tak apa. Tapi masalah dalil tak ada. Dalil hanya sangkaan dalam hal. Kalau anjing begitu, babi mesti begini. Lebih teruk. Itu satu tafsir. Dengan kita menghormati imam. Dengan kita menghormati imam yang mulia, radhiyallahu anhu. Ini selalu dah kita jawab. Tapi mungkin ada orang yang baru tanya. Hukum menyentuh isteri apabila berwudu dalam mazhab Syafi'i batal. Mana perlu diikut? Tahun ini telah diisytiharkan tak batal. Itu pengisytiharan baru. Dia hanya batal sebelum daripada ini. Jadi kalau tak mau batal, tahun inilah. Tahun inilah. Tahun inilah. Tabung hati telah diisytiharkan tak batal. Tak kisahlah. Siapa yang nak kata batal, dia batalkan. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan tidak ada mazhab, tuan-tuan ialah mazhab orang yang bagi fatwa, tuan-tuan. Sebenarnya, bukan semua tuan-tuan. Bagi orang yang tak tahu, mazhab tu mana tahu orang yang berfatwa. Dia tak mampu, dia kena taklid orang yang tahu. Adakah tuan-tuan yang mengaku Syafi'i ini tuan-tuan baca kitab mazhab Syafi'i? Tuan-tuan tak baca. Tuan-tuan mendengar cerita orang-orang yang mengaku dia mazhab Syafi'i. Entahkah benar, entahkah tidak, itu dikatakan Syafi'i. Tak tahu, kadang-kadang bergantung kepada pendapatnya. Itu bergantung kepada pendapat ni. Oleh kerana itu, maka dalam masalah sentuh, kalau orang terpaksa sentuh batal, kalau Syafi'i batal. Kalau tanya saya bukan menolak mazhab Syafi'i, tapi pun punya pandangan yang mungkin berbeza. Kata Asy'ari hadis Abu Daud, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Nabi cium sebagai istrinya dan kemudian bangun dan menunaikan salat. Dan Aisyah meriwayatkan bagaimana ketika dia tidur dan laqad ra'aytuni muttaja'atan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi shalah. Dia tidur melentang melintang di hadapan Nabi bagi dalam salat Nabi Bukhari. Apabila wa idza arada an yasjuda wa mazari jalayya fa qabattuhuma. Apabila Nabi nak sujud bagi dia tarik kedua kakinya, bagi dia pegang kaki Aisyah dan tarik kedua-duanya. Menunjukkan ketika itu bahawasanya Nabi sentuh Aisyah radhiyallahu anha. Supaya nak bagi ruang kepada baginda nak sujud. Kerana kaki Aisyah di hadapan Nabi. Sehingga apabila Aisyah hilang Nabi satu malam pun baginda Aisyah cari Nabi. Dan pegang-pegang dalam hadis Muslim dapati baginda sedang sujud. Kedua kakinya terpacak sedang sujud. Baginda sedang doa dalam sujud. Aisyah pegang. Dan Nabi tak kata, Aisyah, kacau ke tengah semayang. Tak. No. Dia teruskan salat. Namun Imam Syafi'i mempunyai alasannya sendiri. Kita tak nafikan. Kata Syafi'i, ketika dia pegang itu, nama tak Syafi'i kata dia pegang itu ketika keadaan lapik. Mungkin ketika Aisyah melentang, baginda pegang lapik. Tapi hadis tak cerita. Mungkin juga ketika dia pegang, semasa Nabi sedang sujud, kakinya pakai stokin atau pakai hook, dia berlapik. Tetapi ketika cium, mungkin juga berlapik. Saya suka, fahamlah. Tapi tak apa, bagi yang sentuh, tak apa. Sebab itu orang 3-40 kali dia ambil air semayang.
Dia kata kalau dah nak ambil nak tak batal, kena ambil ayat semayang pun cara mazhab tu. Mazhab tu macam mana cara ambil ayat semayang? Terjun pada gunung apa lah. Apa beza? Senang-senang cakap. Ayat semayang pun mesti cara dia. Nak tanya apa ayat semayang cara dia? Yang beza dengan awak dengan ayat semayang. Dia terjun kepala dulu. Cakap tanpa pengetahuan. Awak pergi tengok orang Arab ayat semayang, apa beza dengan awak? Sehingga ada awak kata ayat semayang dia ada cara lain daripada kita. Apa? Ini semua ketaksuban ini datang kemudian. Tapi alhamdulillah tahun ini tak batal. Sehingga marah makcik-makcik tahun lepas. Kenapa tahun lepas batal? Kenapa tidak tahun ini? Menyesal. 3-4 kali dia dah penat, tahun ini baru tak batal. Tak apalah, tapi tuan-tuan tahu, tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan disunat sama mengambil hukum. Bila ambil hukum, sepada dengan habis sunat mengambil hukum, salah. Dia pun balik tidur. Dia kata ke isteri, jangan pegang-pegang lah. Dia kata susah benar, siapa pernah juga pun ni ya. Nak tidur pun kena bawa bantai. Aku berwudu, berkata batal lagi ni. Ni kamu. Saya bukan siapa nak follow. Tapi anda semua mempunyai pemikiran dan pahaman. Gunakan apa tak? Nas ada, fikirkan. Bagaimana cara yang betul solat jemaah dua saja. Wallahu ta'ala alam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan selain daripadanya, apabila baginda solat dengan Ibnu Abbas di rumah Maimunah, baginda menjadikan Ibnu Abbas berada di kiri, baginda Abu Bakar wa ja'alahu an yamin, Nabi jadikan dia berada di belah kanan Ibnu Abbas. Bukhari menyatakan sama. Iaitu kalau solat dua orang, baginya sama antara imam dan makmum. Inilah yang disebut oleh Bukhari dalam sahihnya yang nanti kita akan dengar. Dan itulah mazhab ahlul hadis kebanyakannya kata solat dua orang sama. Mazhab kata solat dua orang makmum kena injak kaki ke belakang. Hadis tu kata Ibn Abbas kata Nabi jadikan dia berada sebelah kanan dia sama. Sebelah kanan dia tak kata sebelah kanan. Al-Bukhari faham sama. Mazhab kata memang belah kanan tapi mestilah belakang sikit pasal dia makmum. Itu tafsiran. Nah, tak sebut. Maka sebahagian kata sama, sebahagian kata belakang sikit. Kalau tuan-tuan tengok apa nak dia belakang sikit, tuan-tuan tak payah bantah. Kalau tuan-tuan seorang yang faham macam tu, tuan-tuan sama dengan dia. Ini benda khilaf di dalam fiqh dan khilaf itu diizinkan oleh syarak. Khilaf itu diizinkan. Dalam sentuh menyentuh, khilaf itu diizinkan oleh syarak. Cuma yang masalahnya, orang yang bila dia kata batal, dia marah orang yang kata tak batal. Dia kata, kau ni beratur perempuan tak batal ni, sesat ni. Dia telah sesat dengan berapa banyak mazhab. Bukan macam tu, kita itu pendapat. Mana boleh, kau kalau duduk di kampung ni, kena kata batal. Bila kau pergi di Arab, baru jadi tak batal. Itu satu masalah lagi. Adakah isteri kita, bila masuk ke tanah Arab, telah jadi isteri yang lain? Ini bukan cerita tentang tahu apa nama tu. Apa sumpah-sumpah orang. Dia pergi kat pokok ni warna lain, dia pergi pokok ni warna lain. Itu bukan fik macam tu. Kalau kita berkeyakinan sentuh isteri batal, sentuh wanita batal, ia batal di Arab Saudi dan batal di Malaysia. Benda mesti sama. Kalau tuan-tuan yakin tak batal, dia tak batal di Malaysia, tak batal di Arab Saudi. Ambil salah satu. Tak ada. Kau ni dah masuk Saudi ni dan cok maskot, kau dah jadi lain tau. Tak betul. No. Ini apa cerita ni? Ini tak boleh fikir ni apakah. Hadirin mukminin sekalian, Allah Ta'ala rahmati kita. Saya tidak bertujuan main-main. Tetapi saya bertujuan supaya nak kepada generasi baru Islam mempunyai pemikiran yang begitu positif dan Islam yang dapat menggerakkan mindanya dan memahami dalil-dalil syarak. Seperti mana dalil-dalil syarak itu menggerakkan minda kita semua. Wallahu ta'ala alam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma wa la taj'al